Hey, apa panggilan untuk peri tanpa sayap? Tidak tahu. Apa? Tak ada. Siapa yang ingin memanggil peri tak bersayap? Jangan pedulikan, Bibel. Mereka tak berharga. Ada apa, Elina? Iri? Terima kasih, Dandelion. Jangan hiraukan mereka. Tentu tidak. Jadi apa yang diinginkan para peri? Aneh sekali. Mereka bilang kita harus segera pulang. Benarkah? Kenapa? Sesuatu yang buruk terjadi di padang rumput sihir. Sepertinya baik-baik saja. Ya, benar. Mungkin saja mereka hanya ingin bergurau dengan kita. Iya. Mungkin. Hey, kau lihat itu? Iya. Menuju ke kumpulan bunga peri dan melewati batu ungu. Mudah. Siap untuk bermain? Ingin mengganggu kami lagi? Baik, halo. Kami ingin bantu kalian. Tapi jika kau tak peduli kalau Topas telah diculik, ya terserah kalian. Aduh! Topas telah diculik? Itu yang dikatakan semua orang. Kalian tak sadar satu-satunya peri di padang rumput ini? Apa Ratu Peri telah diberitahu? Ayolah. Ratu Peri tak butuh kita untuk mengetahui apa yang terjadi di Fairytopia. Tunggu, kenapa kalian memberitahu kami? Kalian sangat baik. Hei, hanya karena kami suka mengejek kalian, tidak berarti kami ingin melihat kalian diculik oleh Laverna. Oh, ayolah, dia kan tidak nyata. Jika itu yang ingin kau pikirkan, terserah. Kami akan pulang ke tempat yang aman. Ayo, teman-teman. Aku tidak yakin. Laverna hanya mitos. Iya kan? Dia tidak mungkin nyata. Kurasa tidak. Tapi mungkin sebaiknya aku tanyakan saja pada ibuku. Tak apa jika aku kembali ke Pioni? Tentu saja. Baiklah. Sampai jumpa. Hai Pioni. Pikirkan apa yang mereka katakan, Biba. Maksudku, Topas tidak mungkin kalau diculik. Dia terlalu kuat, dan dia penjaga. Benar kan? Biba? Setidaknya salah satu dari kita tidur nyenyak.